mulai dari minggu ke 29 ya, bulan Juli. Nah, itu sudah terjadi peningkatan. Dan sampailah minggu ke 37 bulan September. Itu sudah naik menjadi 681 kasus ISPA. Nah, artinya ada peningkatan sekitar 100% lebih. Lebih dari 100%. Lebih dari 100% naik ISPA. Nah, untuk itu kita penanganan di puskesmas untuk masalah asap ini, IGD kita siapkan, kemudian masker juga sudah ada tersedia di dinas kesehatan, sudah beberapa puskesmas dan sekolah sudah kita distribusikan. Kemudian kita masih punya stok sekitar 5.000-an sekarang ini. Masker, Pak. Masker. Artinya sudah sekitar 20.000 lebih masker yang dibagikan.